Bagi saya, kita tak sewajarnya menyentuh tentang isu tentang dua negara. Tapi bila kita berpijak di bumi yang nyata ni, sebenarnya kita ni bekerja. Jadi kontroversi-kontroversi ini, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita nak menepis, itu adalah prinsip kita, saling hormat dan menghormati. Walaupun kalau kita babitkan diri juga dengan tiga negara, kan? Jadi kita tidak mahu meletakkan satu sentimen kasta di sini dalam industri filman, kerana saya pun juga sebagai seorang pelakon tak nak mencalarkan image industri hiburan ataupun film industri, sebab dia merangkumi dalam kesenian, walau baik pelakon, penyanyi, pengacara, rakan-rakan wartawan yang saya menghormati, sebab seni ini sangat luas. Jadi tentang dua negara ini, bagi saya dia boleh mencetuskan satu kasta yang kita tak nak inginkan. So hopefully lah, mudah-mudahan insyaAllah kasta ni tidak akan wujud untuk image negara Malaysia kita. Datuk, bila orang kata pelakon mungkin dan Datuk bila ada buat masalah, mungkin ada tak rasa timbul rasa marah atau kesal sebab benda tu sedikit sebanyak orang mengatakan soal mereka kan tempias kan, ada tak rasa macam marah? Tempias tu biasa, lumrah, kan? Tempias ni pasti wujud di mana-mana sekalipun, kan? Tapi bagi saya, saya kena menghormati kerana dia juga ada prinsip peribadi dia. Dan macam mana kita nak handle satu situasi tempias ini, masuk kiri keluar kanan. Datuk, bila ada persatuan pun dah mula orang kata berbincang untuk mungkin pihak stesen TV ataupun produser untuk gam artis-artis yang bermasalah yang seperti dikaitkan ni, apa komen Datuk? Saya rasa kita kena wujudkan satu akta sebenarnya, kan? Sebab kita daripada awal lagi, saya rasa rakan-rakan yang lama, rakan-rakan media yang lama, berbual pun tahu, kita dulu bermula dengan persatuan yang kecil. Lama tu makin melahir banyak sangat persatuan. Tapi persatuan ini kita nak kena diperjelaskan, adakah ia di bawah satu bumbung akta, sebab ia boleh menjadikan satu kekeliruan. Adakah persatuan ini ada akta dengan FINAS? Satu. Dan FINAS ini adakah ada satu engagement ataupun ada akta dengan Kementerian Komunikasi? Jadi di sini harus diperjelaskan dalam sudut Dewan Negara. Dan bagi saya, dalam Dewan Negara itu sendiri dah terang dan sangat jelas setiap akta-akta. Jadi persatuan ini kita pun nak kena ambil satu penjelasan yang jelas supaya tak dikeliukan oleh semua ahli-ahli. Betul, sebagai pelakon yang membina nama, cuba untuk memberikan yang terbaik dari segi hasil kerja, tapi dengan adanya benda-benda di luar-luar ni yang macam memburukkan industri. So pada tu macam mana? Dah kita dah bekerja keras, tapi orang lain terus dahanamkan nama buruk, dah orang palitkan semua artis sama. Bagi saya, kalau apa yang menjadikan satu buruk, kita manfaatkan balik, menjadikan dia jernih. Kalau dia menjadi buruk, kalau kita memburukkan lagi, memang dia akan hilang forever. Tetapi kalau kita ambil bawa ke satu landasan platform yang positif, saya rasa kalau kita manfaatkan yang segi keburukan itu, tak mustahil boleh menjadi satu kebaikan, sebab tidak pernah ada orang yang mencuba, kan? Kalau ada yang pernah mencuba, saya rasa kita tahu, tapi tak pernah wujud. Sepanjang ini saya tengok sendiri, sepanjang dalam industri kita, kita perlu ada yang bersuara, yang menyuarakan supaya mana yang buruk itu menjadikan kebaikan. Sebab janji Tuhan tu pasti, dan saya tidak akan mengguna sentimen agama ini sebagai satu asbab untuk di dalam dunia. Apa profesi kita, kerjaya kita, cuma pembawakan itu direction ke arah mana yang kita nak bawa, kan? Sebab saya tak nak bawa benda ni terlalu berat, sebab biarlah yang bekerja di atas tu bertukus lumus, bekerja keras supaya diperjelaskan, supaya yang di bawah ni tidak menjadikan satu keliruan.